Video preman palak tukang sate di Medan, tepatnya di kilometer 12 Binjai Jalan Pembangunan Komplek Palem Kencana Sunggal Medan, viral belakangan ini. Untunglah pihak kepolisian bergerak cepat menangkap pelaku yang meresahkan masyarakat ini. Berikut tayangannya. Walaupun saya digiring, Rais Debuki menyatakan menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi ini lagi. Dan saya bersedia minta maaf kepada setiap tukang sate, walaupun saya digiring, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya menyesal. Tukang sate di mana? Setiap tukang sate, Pak. Kilometer berapa? Kilometer 12, Pak. Saya tidak akan melakukan ini lagi. Saya menyesal, dan saya berjanji saya akan melakukan permohonan maaf kepada setiap tukang sate yang ada di kilometer.